disidang dulu bro. Enggak, bisa disabut. Bisa disabut. Damai. Guys, saksikan sekarang kita bakal live di Uyok TV dan juga ada di channel YouTube-nya juga Juni PKM Hongkong. Kita akan bersama juga salah satu korban dari pengacara gadungan yang sudah menipu dan menghamili para TKI-TKI di Hongkong. Jadi kabarnya ada 4 orang yang hamil dan ada 16 yang foto telanjangnya disebarkan dan diperas. Kita akan langsung lihat sekarang. Nonton ya, ngilingnya. Saksikan sekarang kita bakal live di Uyokwe TV dan juga ada di channel YouTube juga Unit TKW Hong Kong. Kita akan bersama juga salah satu korban dari pengacara gadungan yang sudah menipu dan mengambil para TKI-TKI di Hong Kong. Jadi kabarnya ada 4 orang yang hamil dan ada 16 yang foto telanjangnya disebarkan. Oke, berarti bisa siap, Ben? Sip, tabungnya berarti ya? Itu ya. Gak apa-apa. Gak apa biar kamu boleh jawab juga tanya kamu. Oke, di YouTube udah ada, bisa live via Muya ya. Oke. Ya oke, kita live sama-sama ya. Iya. Ya, mau bisa. Bisa. Sekarang lagi apa? iPhone. Udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jadi mungkin kalian lebih mengenal saya dengan Uya Kuya, tapi nama asli saya adalah Surya Utama di Lembaga Bantuan Uya atau LBU. Dan kali ini kita live bersama dengan channelnya Yuni TKW Hong Kong. Selamat malam, di situ ada Mbak Yuni, betul? Ya, halo, selamat malam. Ya, salam kenal Mbak Yuni. Salam kenal. Dari saya Surya Utama. Dan Mbak Yanti. Mbak Yanti ya. Iya. Ini adalah kita sebutnya apa nih? TKI, PMI, BMI, PKW apa gimana? Kita lebih familiar dengan TKW. Tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia sama ya. Betul. Ya. Oke. Okay. Ini ada kasus yang heboh sekali dan membuat menyita perhatian saya juga. Jadi katanya ada beberapa korban para tenaga kerja wanita Indonesia yang di sana yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas ya. Ini gimana nih Mbak Jadi? Oke, mungkin awalnya saya cerita dulu ya. Sebulan yang lalu saya mendapatkan SMS dari seorang laki-laki. Saya tidak tahu laki-laki atau perempuan, foto video bugil 16 orang. Dan mengatakan sama saya bahwa saya tidak akan mampu memberantas mereka walaupun saya menolong wanita yang ada di Hong Kong. Jadi saya tidak menyebarkan, saya cuma mendilit. Tapi setelah itu seminggu berikutnya ada orang punya utang 7 bank dan paspor digadaikan, ingin bunuh diri, menghubungi saya. Tapi tidak ingin saya berbicara dengan saya, berbicara dengan admin. Otomatis saya penasaran, dari situ saya kuat dan saya ceritakan di tempat umum. Tolong, siapa sih sebenarnya mau menyebarkan video-video telanjang tersebut? Tapi ternyata ini foto-foto para tenaga kerja wanita Indonesia di Hongkong berarti? Betul, betul, termasuk video juga, dia juga Pak. Setelah itu saya sebarkan di media sosial dan akhirnya saya bilang, Mbak tolong speak up, kalau kamu adalah TKW yang ada di Hongkong, ayo kita coba memberhentikan ini, karena mereka berkata bahwa laki-laki ini butuh uang. Jadi menyebarkan ini untuk mendapatkan uang, tapi kan saya tidak percaya karena saya tidak ada bukti. Makanya saya menyebarkan di Facebook dan YouTube, Instagram, meminta siapa yang punya video-video telanjang anak-anak di Hong Kong untuk menghubungi saya. Apakah benar ini? Iya. Oke. Okay. Ini datang Mbak datang ke Mbak Yuni itu gimana ceritanya, Mbak? Saya untuk speak up biar tidak ada korban lainnya lagi. Iya. Karena saya tidak ingin laki-laki itu memeras wanita, memeras TKW yang lain-lainnya dengan modus dijanjiin dinikahin dengan berdari sumpah Al-Quran gitu. Terus okay. Ya meminta uang. Iya, habis itu dia habis itu
itu yeah. dia itu DM aku perkenalan yeah. lalu yeah. tukar WA. Dari situ dia ngomong kalau dia itu ingin serius dan ingin datang ke Hong Kong. Waktu itu dia ke yeah. Hong Kong tanggal 21 Januari. Dan namanya siapa nih orang ini? Nama aslinya Muhammad Faruk Fajar, tapi nama samarannya Kenny Hermansyah. Kenny Hermansyah. Iya. Dari Muhammad Faruk, oke. Okay. Iya. Oke, terus? Ya di situ dia itu meyakinkan aku dengan sumpah Al-Qur'an di atas Al-Qur'an. Kalau dia okay. itu mau benar-benar serius. Tapi saya enggak mau. Dari situ ya. Dia ngancam aku. Ngancam di mana? Ngancam dia bilang mau disebarin video-video aku dan foto telanjang aku. Oke, gimana bisa caranya dia dapat foto-foto Mbak? Jadi dia itu pas waktu berhubungan, dia itu sengaja mau video kan. Iya. Dari situ dia ya. Mengambil untuk memeras kita gitu loh. Yang punya hubungan sama dia itu. Jadi setiap perempuan yang punya hubungan sama dia itu pasti punya fotonya. Yang tidak punya foto telanjangnya itu diancam anaknya dibunuh ya. Betul. Satu orang diancam anaknya. Serius nih? Serius. Semua ada saksinya. Oke. Okay. Kita ada grupnya. Jadi, ya. Ini orang di mana tinggalnya? Dia tinggalnya nggak jelas. Terakhir di Tretes. Di mana di Indonesia ini? Terakhir di Tretes. Terakhir di Tretes. Puasa ini. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke, tahu dari mana dia di Tretes terakhir ini? Ada yang nelfon. Korban salah satu korban memberikan identitasnya dia, keluarganya yang ada di Libya, karena dia memeras anaknya yang ada di Indonesia. Jadi korbannya bukan cuma TKW, termasuk orang-orang yang ada di Indonesia. Ini perasnya gimana orang-orang yang ada di Indonesia nih? Oke, emang mereka kan punya video-video sama seperti itu ya. Oke. Dan intinya Mbak yang membuat Mbak percaya sama dia itu apa? Karena dia terus bersumpah itu? Iya. Pakai Al-Qur'an di atas. Pakai Al-Qur'an di atas. Pakai Al-Qur'an di sini. Oke, dan Mbak menikah dengan dia berarti apa gimana? Belum. Tapi belum, dia meyakinkan aku dengan sumpah Al-Qur'an kalau dia serius dan tidak akan mengkhianati. Oke. Akhirnya? Akhirnya Mbak diancam sama dia. Dia akan menyebarkan foto dan video Mbak gitu. Iya, gara-gara aku gak mau ngambil uang di bank. Gak mau pinjam uang di bank untuk dia, tapi anak sama Mbak gitu. Iya, iya. Oke, jadi modusnya seperti itu, kurang aja nih makhluk ini ya. Makanya aku speak up ya, tidak ada korban lagi gitu. Siap, Uya. Alhamdulillah. Termasuk yang mau bunuh diri. Terus Mbak juga nanti coba kita pertimbangkan ya jadi ya. Iya. Karena sebenarnya untuk di intermediate itu tanggung jawabnya majikan, tapi saya carikan orang-orang yang benar-benar membutuhkan Bu ya, karena ya yang benar-benar nggak punya uang buat biaya pulang ya. Betul. Jadi saya akan mencarikan karena ada beberapa laki-laki yang di sini posisi sudah cacat atau seorang overstay yang ingin pulang tapi terkendala dengan keuangan juga. Oke, saya coba kalau ada datanya juga nanti tolong kasih ke saya jadi saya bisa mendata dari sini, tapi mungkin saya tidak bisa sekaligus banyak, jadi kita bertahap apa aja, mungkin dari 10-12 orang sampai maksimal 20 orang per sekali keberangkatan. Siap. Tapi mungkin minggu depan saya akan jalan ke Malaysia dulu yang udah saya approach dari bulan lalu. Dari Malaysia saya mungkin akan ke Saudi, mungkin di sana. Siap, Bu ya. Dari saya Surya Utama. Dan Pak Surya. Saya coba juga, ya, habis ini saya coba cari juga, coba pengacara yang mungkin yang mau membantu secara pro bono untuk kasus ini ya. Terima kasih Pak Surya. Iya, saya coba hubungin. Terus kalau nanti ada korban lagi yang mau speak up, kabarin saya mungkin hari Minggu libur. Bisa kali ya? Hari Minggu bisa, tapi waktunya minggu malam tetap lagi. Karena Minggu kalau malam nggak bisa Bu ya, kan mereka bekerja Pak Surya. Oke. Okay, siang atau pagi? Karena mereka pasti. Ya, siang. Oke, kita coba ya. Nah, oke, coba aja dikumpulin dulu. Dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya udah ada perkembangan. Entah saya udah bisa hubungin KJRI, atau saya udah bisa dapat pengacara, atau dan setelah ini saya akan share link ini ke Pak Mahfud MD, ke pihak-pihak yang terkait. Jadi, kita coba ya.
sesuatu yang tidak pernah kami duga. Teriakan kami. Iya, dan saya yakin. Ya, saya yakin mungkin KJRI juga harusnya bisa membantu ini sih ya. Oke. Okay. Okay. Dan ini saya juga sempat juga katanya Mbak Yuni bermasalah dengan dia juga. Itu yang malah sebenarnya yang lagi viral, Pak. Sebenarnya kan Nanti, makanya saya lebih mementingkan karena saya menghindari perkawinan sedarah 10 tahun ke depan. Karena itu ini yang saya utamakan dulu. Oke. Okay. Oke. Mbak, tadi dengan Mbak, saya enggak apa-apa nih, Mbak, ya maksudnya orang jadi nonton ini, Mbak, enggak masalah nih merasa bukan aib, bukan Mbak ya. Kan ini biar Faruk itu biar dihukum dan tidak ada korban lain lagi. Oke. Okay. Dan buat kamu yang namanya Faruk melebihi. Ya. Dan buat kamu yang namanya Faruk atau Kenny siapapun, kamu harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Ya, ingat tidak ada yang kebal hukum. Saya Surya Utama jamin tidak ada yang kebal hukum. Oke. Okay. Ya. Dan terima kasih banyak, Mbak. Salam hormat saya untuk teman-teman di sana. Terima kasih Pak Surya. Okay. Suara hati kami sudah didengarkan. Cerita kami sudah sampai di Indonesia. Dan kami sebagai TKW yang selama ini tersisih dari kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia, yang merasa bangga dengan ada di Indonesia, selalu merendahkan kami. Suara kami didengarkan, kami sudah cukup bahagia. Dan terima kasih, sukses selalu buat Pak Surya dan timnya. Semoga diberikan kesehatan dan semuanya baik-baik saja. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.